Halo guys, balik lagi di channel LB. Oke, dalam video kali ini kita akan memainkan hero yang di adjust ya teman-teman. Tapi kali ini kita mainnya di Dragonland. Kita langsung aja ke equipmentnya, yaitu panahan dengan item boost seperti ini. Yang pertama kita bikin Gilda Grips, yang kedua kita bikin Beast Blade, yang ketiga kita bikin Cap Santi, keempat kita bikin Pugni Talons, yang kelima kita bikin Slick Sting, dan yang terakhir kita bikin Blade of Eternity. Oke, ini untuk item build-nya. Dan untuk akananya, gue menggunakan seperti ini, teman-teman. Di sini gue pakai 10 Blitz, 10 Guerilla, dan 10 Flurry. Karena paling itu magic gimmick ya, ada magic ini. Oke, ini untuk akananya. Dan untuk crew-nya, gue menggunakan seperti ini, teman-teman. Di sini gue pakai XO Sacrifice, Holy Verdict, Sacred Protection, Agent Restore, dan Gunslinger. Oke, ini untuk crew-nya. Dan untuk talent-nya kita menggunakan Flicker. Oke, gimana aksi Paul Hand di dalam game, teman-teman? Langsung saja, let's go! Get ready. Minions will be deployed. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini yang gue menggunakan Paul Hand sebagai Abyssal Lane ya, teman-teman. Oke, gue bakal jadi sedikit untuk Paul Hand ini. Jadi di patch kali ini Paul Hand ini di adjust ya teman-teman. Yang di adjust itu dari basic statnya, basic statusnya, terus pasifnya juga, bahkan skill-skillnya juga teman-teman. Ntar ya, gue jelasin satu-satu. Apa loh? Spawn gini enak gak sih? Dia pulang dong. Ih, masih nekat kamu ya. Aduh, dia nge-heal anjir, hoki banget. Dia hoki banget nge-heal teman-teman. Aduh, hoki banget bung. Aduh, nah, dapet. Oke, yang di adjust itu basic statnya, yang jarak tembaknya itu, yang attack normal itu dari 7,25 jadi 7,5 meter teman. Itu jadi jauh banget sih, bagus banget buat kalian. Terus untuk pasifnya, pasifnya sendiri yang di adjust itu damage Shuriken yang merah, itu damage kritikalnya dinaikin. Terus damage non critical hitnya itu juga dinaikin. Terus Shuriken merahnya tak lagi menimbulkan damage area teman saat menghantam tower musuh. Oke, okay. Nice job. Terus skill satunya juga di adjust teman-teman. Ini lebih kebab sih, jaraknya ditambahin sedikit. Begitu juga dengan skill 2 nya ditambahin sedikit teman-teman. Itu aja sih yang di adjust dari skill sama basic statnya sama pasifnya. Duh. Gue back darah gue sekarat. Oke, gue langsung jelasin aja ke skillnya teman-teman. Jadi skill passive Paul Hand ini, tiap attack normal yang ketiga itu bakal memberikan satu stack, maksimalnya 6 stack. Itu bakal meningkatkan move speed Paul Hand selama 2 detik. Terus Shuriken merah itu ngasih damage area, Shuriken biru mengurangi cooldown skill sebanyak 1 detik, plus memulihkan HP dan mana. Terus Shuriken kuning bakal ngasih stun selama 0,2 detik. Waduh, ada kali cuk. Gue gak bisa ini, kalau rame. Oke, kita langsung ke skill satunya aja. Skill satunya dia melemparkan Shuriken merah, itu bakal ngasih magic damage plus 1 stack. Terus skill 2 nya itu dia melemparkan Shuriken emas, itu bakal ngasih magic damage plus stun selama 1 detik, dan ngasihin 1 stack juga teman-teman. Bentar ya, gue fokus dulu bentar.
Pak Em berambil bab nggak sih? Oke. Okay. Gue bikin list back dulu deh. Kita bikin sambal-sambal petir. Bentar. Ada yang gue ini nih. Jumlah apa terendah? Kita yang ngejar keras kan teman-teman. Aduh. Ih, sakit banget, cok. Baik deh. Gila, pada jatuh semua teman-teman gua. Sorry, gak saya bantu. Oke, kita langsung ke ultinya aja, teman-teman. Ultinya itu dia menembakkan 6 peluru. Secara bersamaan itu bakal ngasih magic damage. Terus jika target hanya terkena beberapa peluru, maka damage-nya akan meningkat 40%. Terus tiap hit-nya bakal memberikan 1 stack yang plus attack speed selama 3 detik. Itu aja sih teman-teman untuk penjelasan skill-nya. Untuk gameplay pahanya sendiri yang pasti sih satu, jaga jarak. Kalau paling itu hero jaga jarak banget. Walaupun range-nya udah ditambahin, tapi tetap aja menurut gua ini nggak terlalu ngaruh lah. Karena jaraknya ditambahin sedikit doang, cuma 0,25. Yee. Ya ampun, kagak dapet dong. Aduh. Aduh, susah nih. Gue bingung mau kemana kemananya. Nice. Nice banget, nice. Iya, tadi gue baru singkrip doang. Aduh. Baiklah gua. Gua balik. Gua enggak berani di arah sini, sumpah. Gua enggak berani. Gila, kali ini sakit banget, cok. Gua bikin cup santai kali ya. Apa kita bikin pub nitron dulu? Kita ngejar attack speed-nya mana nih? Soalnya. Habis itu baru cup santai deh. Ini gua mau mencain atas gimana? Hey, tolongin aku dong. Gua mau ngepush ini. Hey. Sini dong. Teman, tolongin aku. Jaraknya pendek banget. Ya ampun, dia pakai cleansing. Aduh. Ah, elah. Tolonglah. Astaga. Gue ngeri. Tadi darahnya penuh, bukannya bantu. Kocak. Dia malah ngedip di belakang dong. Bicit. Tank di belakang. Kocak. Mau gue singkep lu gak sih? Yes. Ini pake kesitu lagi. Anjing ngejar. Mampus lu. Ayo sini main. Boset, palhen nih bos. Kalau attack speed gue udah jadi, kelar pala kau.
sing tuh. Set pakai nih bos. Dah, gua mau push atas. Kalian kok jadi acer, push atas ya. Jangan mukil. Oh, gua pakai ulti aja mesin grupnya. Kelamaan anjir. Oke, satu-satu. Sing. Bleh. Bisik banget nih si lumburnya. Oke, nih talent kita dia jadi. Sing. Abisal woy. Gua udah bantuin. Sing. Abisal col, lama banget abisalnya anjir, tebel banget. Gila Ali ya. Sing. Gua gak mau ditinggal sendiri. Oh iya, kalian gak, jangan ditinggal sendiri teman-teman. Dan sebisa mungkin kalian lihat minimap sih. Jadi kalian kok sepi di map itu gak ada musuh, itu kalian harus wajib dicurigain. Karena itu bah ini gampang banget ke geng. Astaga. Mana. Nah, ini harus dibantai nih. Oke. Bentar. Sing. Oke, kita bisa, kita DS. Mantap. Sing. Yoi. Wah, midnya gak bisa ya. Jadi gue mau ke mid. Yoi. Apa lu? Ih, ngeri what? Eh, glut mang. Oh, nangis lu kena surikin palen. Gila. Kita singkir dulu. Cari aman, teman-teman. Oh, no. Aduh. Susah. Enggak deh. Black. Oke. Gepus. Mantap. Kita push sininya teman-teman. Tower. Yoi, kita push aja teman-teman. Apa lo? Sing. Gak takut gua. Aduh, gak nyampe lagi. Tower lagi bung. Palhen push tower coy. Uset. Gila. Besin dulu creepnya mang. Penting creepnya dulu bos. Wih, udah jadi. Apa listing kita? Oke. Kita otakin tanya. Gua ambil ya. Sing. Sorry lo gak punya biru ya, sorry deh. Sing. Kena mental tuh langsung. Aduh, gue males banget kalau kali udah begini. Kalau kali udah ngulti pengen bete teman-teman. Panjang banget. Apa? Tuh yang panjang-panjang apa sih namanya? Gak tau lah gue. Pick your battles wisely.
Ih gila, Illumia-nya boleh juga. Udah lah, gue mau end aja. Sing, 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 sing. Gak peduli, gak peduli. Jadi gitu teman-teman, pakai Palhand. Fokus ke tower, jamu kill. Gila, gila. Palhand gue sih jaga jarak banget. Lihat kan, jarang mati kan gue. Yang penting kalian kalau pakai Palhand itu jaga jarak. Kalau gak, jamu kill juga, jangan nafsu juga. Usahain incer tower, terus kalau bisa sih nempel sama supportnya ya. Walaupun gue di sini yang kini 5, tapi kalian lihat sendiri kan gue fokus buat mau tower. Ya walaupun di adjust teman-teman, walaupun adjustnya ini ngasih dia buff sih, tapi buffnya ya kurang lah, masih kurang. Jadi paling ini di pick apa bagus di pick apa enggak ya tergantung kondisi teman-teman. Oke. Segitu dulu gue menggunakan Palhand. Kurang lebih mohon maaf teman-teman. Jangan lupa tekan like and subscribe karena gue bakal update lagi video gameplay Heroes selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.